Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam Jumat yang penuh berkah ini Al-Baqir baru saja menyelesaikan produksi dari Habib Sagar Perfume yang sudah di pre-order oleh alumni keluarga dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Al-Baqir ucapkan jazakumullah khairan katsiran jazan ya akhi semuanya. Insyaallah dengan kalian memberi produk ini, keuntungan 100% akan kembalikan lagi untuk kemaslahatan dari Yayasan Al-Asyriyah Nurul Iman dan juga menjadi keberkahan untuk saudaraku sekalian. Dan kita niatkan menggunakan minyak wangi ini untuk menjalankan sunahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita selalu dalam keadaan wangi dan dan harum, didekati oleh malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala mencatat hal-hal yang baik dari dalam diri kita. Dan insyaallah kita bertemu dan berjumpa dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan wasilah dari wanginya Habib Sagar bin Mahdi, yang insyaallah selalu kita teringat juga kepada guru kita tercinta. Barakallahu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Gandalfi. Hari ini saya mendapatkan kiriman yang luar biasa dari Al-Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School di Marun Bogor. Ini adalah Habib Sagar Perfume ya. Ini juga ada apa namanya, kata-kata mujaranya, ada hadisnya juga. Ini sangat bagus banget ya buat kalian semua. Dan kita buka dalamnya. Iya yeah, guys. Wow, Masya Allah. Ini ada fotonya beliau, ini 50 ml dan ini pas banget buat traveling ya, kalau itu kita cobain. Nah, ini baunya wah, Masya Allah, ini baunya mengingatkan kita kepada beliau Habib Sagar. Dan ini asal kalian tahu, bibitnya ini langsung didatangkan dari Makkah dan juga Madinah. Berkah, kalian semua harus pesan Habib Sagar Perfume. Saya Jan Galvin, buat sahabat-sahabat semua nih, saya pengen merekomendasikan produk yang sangat bagus. Ini produksi anak-anak pesantren dari Pesantren Nurul Iman. Ini dimana punyanya sahabat saya ada Habib Muhammad dan juga Habib Hasan dan juga pastinya Umi. Di sini ada oksi deterjen, ada pelicin pewangi pelembut pakaian, oksi deterjen juga, ada hand soap, dan pastinya ini ada hand sanitizer yang bisa kita pakai. Ini alkoholnya 70%, bagus banget guys. Dan pastinya tetap dukung produk-produk pesantren, insya Allah bisa menjadi pesantren yang milenial dan yang pastinya entrepreneurship. Sukses buat Nurul Iman. Assalamualaikum, aku lagi review parfum. Ini parfum dari Habib Sagar Parfum di Pesantren Nurul Iman. Dan ini hasil karya santri-santri yang ada di sana. Terima kasih ya. Wah, wanginya benar-benar kayak di Arab kita. Wangi banget. Yang mau parfum ini langsung aja nanti pesan ke Pesantren Nurul Iman. Dan ketika Anda antum-antum semua beli parfum ini, berarti antum juga sudah membantu untuk apa namanya, untuk santri-santri Nurul Iman. Pokoknya insya Allah berkah. Dan parfumnya enak banget. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya lagi megang parfum. Kalau saya baca Habib Sagar Parfum, ini luar biasa. Dan saya sangat suka sekali, dan saya pribadi suka dengan wangi-wangi seperti ini ya. Ingat di Madinah, ingat di Makkah. Yang jelas, saya yakin ada keberkahan yang luar biasa ketika kita membeli atau membeli parfum ini, karena di sini juga seperti diperuntukkan untuk Ma'had al-Asyriyah Nurul Iman. Insyaallah teman-teman kita, adik-adik kita santri di pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, pokoknya saya sangat merekomendasikan. Salam sejahtera, salam berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.